Oke Mas Bro, lanjut setelah ajan berhenti kita palu-palu lagi Mas Bro. Seret. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kurawashi Painting. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika mengganti valve atau pengunci angin. Dikarenakan di sini kemarin patah, retak dan patah, dan di sini saya juga sudah membelinya di online Shopee. Jadi bagaimanakah cara untuk melakukan pembongkaran untuk mengganti seal yang baru ini? Simak aja terus Mas Bro. Dan nanti next video saya akan bakalan bikin tambahan tabung, yaitu tabung kompresor saya yang dulu pernah nggak kepake. Jadi saya akan jumper atau saya gabung. Jadi satu mesin menjadi dua tabung kompresor agar efisien saat waktu pengisian dan tidak boros tekor angin. Oke Mas Bro, dari sekarang kita akan membongkar dulu bagian-bagian untuk kita mengganti part yang pecah ini. Jadi pertama-tama kita harus membongkar otomatis dari kompresor ini. Mengeluarkan juga untuk saklar, kabel, semuanya. Jangan sampai lupa untuk kuning ini ditempatkan di sini sebagai ground. Kalau kebalik beldos jadi berbahaya. Kita bongkar dulu bagian regulator angin menggunakan kunci 12 biar mempermudah saat membongkar otomatis.
Jadi oke, Mas Bro. Setelah kita membongkar semua, saatnya kita membongkar ini. Tapi saat membongkar ini sangat sulit dikarenakan tidak ada ring, baut ring yang di dalam sini, di bawahnya. Sebenarnya seharusnya dipakein ring biar bisa kita pakai kunci Inggris. Tapi dikarenakan di sini tidak ada, dan saya tadi sudah mencoba, peh, benar-benar sulit, Mas Bro. Jadi usahakan pakai gas tok dulu, biarkan lem yang di dalam apa drate ini sedikit lumer biar gampang, kemudian kita palu. Karena kesulitannya seperti ini, Mas Bro, ring nggak ada di bawahnya. Sebenarnya semua harusnya semua itu harus ada gitu loh, tapi dilakoni tipe 2,5 HP ini nggak ada ringnya, iklus nggarai kejengkelen. Makanya di sini pakai gas tok atau pakai hair dryer. Sing sekarang ini panas lah. Oke, Mas Bro, kita kecilin aja, Mas Bro, biar gak meledak. Sebenarnya ini bahaya loh, Mas Bro. Pipi mana? Gak iso, dengan cara apapun gak iso. Lega, kita panasi dulu biar lem yang ada pada drat ini sedikit lumer gitu, Mas Bro. Soalnya gak mungkin kan pabrikan, dari pabrikan menggunakan apa aku jenengnya siltip, pasti menggunakan lem, lem perekat pada drat seperti ini, leme, Mas Bro. Jadi kalau kalau udah kering bener-bener lengket, Mas Bro, awas naik kabel, jadi tambah gawing kok. Oke, cukup, Mas Bro, cuk suwe. Langsung aja, Mas Bro, kita totok pakai palu sembarang, pakai palu kene, bendu kene sembarang, penting keras, Mas Bro, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bentar, Mas Bro, skip, ada ajan, kita dengarkan dulu. Oke, Mas Bro, lanjut. Setelah ajan berhenti, kita palu-palu lagi, Mas Bro. Seret. Kita opung lagi, Mas Bro. Ben mudah ngono lho. Gak angel ram. Jadi nantinya ini akan saya pasang, Mas Bro, di kompresor sini.
buat nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi seperti tadi. Jadi mudah Mas Bro, kita tinggal melintir atau kita tinggal langsung pakai kunci Inggris untuk membuka valve regulator ini. Dikarenakan apa? Sangat sulit kalau kita saat membuka tadi. Maka dari itu di sini saya beri adaptor drat namanya. Saya juga beli di Shopee Mas Bro, di Untung Teknik. Jadi sekarang aduh, kita coba untuk memberikan seal tip agar tidak ada terjadi kebocoran di dalam sela-sela drat. Oke Mas Bro. Jadi seperti ini lah Mas Bro. Tadi ketika saya ulir regulator valve ini juga ikut ulir. Tadi terpaksa sekalian aja deh Pak bikin ke model sisi kiri, biar nanti enak tambahan, selangnya gak kejauhan. Jadi langsung aja Mas Bro kita pasang. Setelah itu kita setting untuk apa? Listriknya kok pitulas. Oke
kita rapetin mas bro, biar gak terjadi kebocoran angin. Tadi sebenarnya bagian selang ini bagian penghubung dari tabung, untuk pengisian tabung untuk mengeluarkan ke bagian sini, untuk ke regulator ini. Sebenarnya gak nutut ya mas bro, gak nutut, cuman tadi saya ongkek-ongkek dan saya betulin kemudian sampai di sini. Jadi jangan takut untuk mengongkek-ongkek mas bro, karena sifatnya meskipun alumini tapi lentur. Jadi sekarang langsung kita pasangin aja regulasi angin ini nih. Bentar saya bersihkan dulu mas bro, kotor.
Oke, Mas Bro, jadi seperti ini hasilnya, Mas Bro. Jadi setelah tadi ya kan kita otak-atik, terus kita kontak-ganti, terus di sini nanti bakalan saya kasih tambahan buat selang tabung, tambahan yang di awal tadi saya bilang akan saya jumper ke tabung lain supaya tidak tekor angin. Meskipun di sini HP dari kompresor saya udah besar 2,5 HP, tapi nggak masalah buat Mas Bro semua yang kompresornya masih kecil untuk ukuran HP. Jadi fungsinya untuk kita menjemper tabung itu agar tidak terjadi tekor angin ya Mas Bro. Meskipun kita menggunakan contoh spray gun yang mahal-mahal seperti Sata, Anesiwata yang ukurannya sing membutuhkan air kompresi yang banyak gitu Mas Bro. Tapi untuk Aurita sih cukup, tapi kalau untuk spray gun yang gede-gede pasti kan butuh air konsumsi yang banyak kan. Maka dari itu next video akan saya buatin. Jadi seperti ini Mas Bro. Nah kan bisa kan, dan di sini bakalan saya gunakan untuk epoksi langsung, epoksi dari motor R25. Jadi cukup sekian dulu Mas Bro review dari pengalaman untuk mengganti valve regulator dari kompresor Laconi ini ya Mas Bro. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, Mas Bro. Terima kasih.